resmi Kabupaten Garut. Banyaknya gangguan gaib yang dialami penghuni rumah membuat tempat ini kosong dan terbengkalai. Apalagi ada sebuah sumur tua di belakang rumah yang dianggap punya aura mistis. Konon, ada benda pusaka di dasar sumur. Beragam aktivitas gaib yang terjadi di sekitar rumah membuat warga tak berani melintasi tempat ini saat malam hari. Benarkah semua cerita tentang rumah angker ini? Kini saatnya menggali informasi. Makhluk ini perangainya bak seekor katak. Assalamualaikum. Saya mencoba untuk membuka komunikasi dengan makhluk ini. Saya bisa jawab salam saya. Anda siapa ini? Ya, iya, di saat saya mau nanya siapa dia, dia tidak bisa menjawab. Tapi sekarang lagi kita coba aja komunikasi lagi. Siapa Anda? Dulang. Mungkin Dulang bisa menceritakan kepada kami tentang tempat ini dulunya seperti apa. Dari sana ke sini Anda mau ngapain? Pulin. Pulin dengan siapa aja Anda di sini? Bawa barang. Bisa Anda sebutkan satu persatu? Memangnya di sini tempat apa sih? Iya. Apa hubungan Anda dengan rumah kosong yang ada di bawah situ? Anda tahu dulu rumah kosong itu Sudah berapa lama kosongnya? Obol. Terus kenapa rumah itu sampai tidak ditinggalin lagi oleh penghuninya? Saya mendengar di rumah itu banyak sekali gangguan-gangguan. Itu siapa sih yang melakukan gangguan-gangguan? Memangnya banyak-banyak bangsa Anda di rumah itu? Atau mungkin Anda bisa menceritakan tentang tempat ini? Dulunya seperti apa? Ada siapa saja di sini? Dan di belakang rumah itu juga ada sebuah sumur. Anda bisa menceritakan. Iya. Ada apa dengan sumur itu? Buat minum tulang dirinya. Memang ada apa di sumur itu? Hal beda, hal misalnya dirinya. Hal beda yang seperti apa maksudnya? Jelemat-jelemat di bangsa hidup. Keranangan keranehan dirinya sumur. Keranehan seperti apa sehingga orang-orang sebangsa kami sangat tertarik dengan sumur itu? Kita suka tanya gentar ke orang dia. Ya, mungkin Anda bisa menjelaskan ada hal aneh apa di dalam sumur itu. Kayaknya, Ho. Iya. Jagoan. Tidak usah, di sini aja. Cicing. Tidak usah, Anda mungkin bisa menceritakan saja kepada kami. Saya cuma pengen tahu saja, memangnya di dalam sumur itu ada apa? Cuma jelaman yang barang. Barang seperti apa yang mereka inginkan? Kayaknya ho, teangan itu. Memangnya itu barangnya milik siapa? Anda di tempat ini sudah lama? Lama. Kenapa ini itu? Datang ke sini dengan banyak teman sebangsa Anda. Oh, bahkan dia. Iya. Mereka melakukan aktivitas apa di tempat ini? Sebangsa Anda itu? Nipuan jelemah. Dengan cara seperti apa? Biar lewat sana aja. Apa yang mereka biasanya bisikin ke telinga-telinga orang-orang? Jelemah datang ke dinya. Ngadon aja dong dirinya. Selain itu, apa yang mereka lakukan? Mewujudkan. Bentuk seperti apa? Aduh, mewujudkan bedak letih. Mewujudkan jelemah. Dan tapi bungkus kulawan bodasna. Wajudkan gitu. Wajudkan kubang bibi tak. Wajah lemah. Anang adon. Ajar dong dirinya. Percaya.
Jadi sebetulnya barang itu memang ada atau akal muslihat dari bangsa seperti Anda? Ah ya. Bisa Anda menceritakan sedikit tentang barang itu? Ayam. Tidak, kami ceritakan saja. Maksudnya itu barang punya siapa, peninggalan siapa, dan kenapa sampai bisa berada di sumur itu. Dan bisa Anda memanggil teman Anda untuk menceritakan tentang benda tersebut? Keluar. Salah satu mediator tiba-tiba tidak sadarkan diri, tapi kami belum tahu makhluk seperti apa yang memasukinya. Tak disangka sudah ada makhluk menghampiri mediator kami. Ya, siapa Anda? Oh, Anda sedang bermain di sini. Ya, apa yang Anda lakukan selain bermain di sini? Ya, mungkin Anda bisa menceritakan kepada kami di sini tuh tempatnya seperti apa? Ada apa dengan makhluk ini? Tidak perlu malu. Tetap di dua dunia. Makhluk ini tampak malu-malu memberikan kami informasi. Kenapa Anda malu? Anda ini berasal dari mana? Banyak teman Anda di sini. Itu ketemu lalu kan, Pak? Iya, kan saya tidak bisa melihat bangsa-bangsa seperti Anda. Tidak perlu malu. Kami tidak apa-apa, tidak usah malu dengan kami. Cuman mau tanya-tanya sedikit tentang tempat ini. Di sini tuh rumahnya sudah sudah dikosongkan berapa lama? Lila. Anda tahu tentang informasi sumur yang di belakang rumah itu? Saya dengar dari tadi di dalam sumur itu ada sebuah benda. Itu benda apa? Sarupa dikinya. Iya. Kayu yang cepat. Oh, enggak usah. Anda ceritakan saja kepada kami. Kenapa Anda bisa suka dan betah untuk bermain di tempat ini? Memangnya Anda suka mengganggunya dengan cara seperti apa? Makhluk ini malah asyik bermain dengan batang pohon kelapa. Iya. Anda biasanya mengganggu di belakang rumah, di dalam rumah, atau di mana tempatnya? Terus Anda tahu banyak orang yang ingin mencari benda di sumur itu? Coba? Iya. Coba? Apa yang mereka lakukan? Jadi belum pernah ada yang berhasil mengambil benda tersebut? Di saat mereka akan mengambil benda itu, biasanya mereka membawa sesuatu atau melakukan ritual apa? Bawa sesaji atau apa? Di manusia malu, Pak.
Terus mereka biasanya datang ke sumur itu pada hari-hari tertentu atau apa? Atau waktu tertentu? Biasanya mah cepet. Ewi mutala cale, uli itu. Tak banyak informasi yang didapat. Mediator disadarkan. Panas tuh, oi, ah. Kami melanjutkan mediumisasi. Tiba-tiba, dia lari ke arah kerumunan penonton. Iya, mediator yang baru masuk itu tampak tidak terkendalikan diri dan sedang dikejar oleh tim. Sekarang, dia malah bersembunyi di antara pohon pisang. Assalamualaikum. Apa maunya dia? Siapa Anda? Kenapa Anda malu? Bentuk Anda ini seperti apa? Kosong. Apa makhluk ini mau memberi kami informasi? Apa yang Anda lakukan di sini? Tidak ngemongan, Anjir. Kenapa? Aku sialan mana ini? Anda bisa menceritakan kepada kami tentang rumah kosong yang ada di bawah itu? Sebelum dibangun rumah, tempat apa? Kenapa penghuninya sampai meninggalkan rumah tersebut? Kenapa bisa banyak sekali berkumpul di rumah itu? Memangnya ada apa di rumah itu? Kenapa tempat ini dulu di banyak orang yang melakukan bertapa di sini? Di mana letak pusaka itu berada? Anda tahu itu milik siapa? Milik dia, alam dia. Yuk, duduk yuk, kita duduk ya. Duduk sebentar ya. Saya mendengar di depan rumah ada sebuah pohon nangka. Itu siapa yang suka berada di pohon nangka? Anak petik. Kenapa Anda betah sekali di sini? Emosian. Iya kan, Anda barusan bilang betah karena tidak ada yang mengisi. Kalau suatu saat rumah itu diisi, apa Anda akan pindah? Agak sulit berkomunikasi. Mediator pun disadarkan. Masih banyak pertanyaan menghinggapi pikiran saya. Interaksi berlanjut lagi. Makhluk ini tingkahnya liar dan tak terkendali. Apa yang Anda lakukan di sini? Perlahan, kami mencoba menjalin informasi. Sekarang
Apa maunya makhluk ini? Demi keselamatan, terpaksa mediator dipulihkan kesadarannya. Namun, nampaknya masih ada makhluk di raga ini. Awas! Kini, dia malah menantang. Tak disangka, dia malah berlari. Anda mungkin bisa menceritakan kepada kami tentang rumah tersebut. Mungkin sekarang dia bisa memberi informasi. Di hadap nalomba, mana aing didinya kabe? Emang benda apa yang Anda punya? Mana anak kita besi? Kenapa Anda simpan di tempat itu? Yang nyelakakan jelema. Kenapa harus sampai mencelakakan manusia? Aing butuh. Butuh untuk apa? Jelema kami itu bukan kain. Jadi Anda bisa menceritakan dulunya ini tempat seperti apa? Bah, balat kain di dia, warna belang, tuna panjang, obaken. Tak disangka ada makhluk datang menyambang. Manusia tenennya kan? Bayangan bukti, Pak. Saya nyariin. Ada tuh bukti. Yang mana? Namun mana itu percaya, silakan mana? Ya, insya Allah. Saya punya kepercayaan. Iya. Udah, kanan kami. Itu yang masuk siapa? Hutan Aing. Iya. Masalah kan dia, lah mana takut hutan aja keluar. Iya. Woi! Kan dia mana? Tiba-tiba, satu mediator lari ke arah sumur. Tiba-tiba, di bawah ada satu orang yang kehilangan kendali juga. Dan sekarang, dia sedang lari ke arah sumur. Suasana kacau jadinya. Tetap di dua dunia. Nanti, akhirnya ya, Pak, bakal kena. Oh, backup Sinton, Pak. Makhluk ini berusaha membawa raga mediator ke dalam sumur. Segera, Kang Aar menyadarkan mediator. Silih berganti, makhluk menguasai raga ini. Ternyata ada satu orang mediator yang tiba-tiba kehilangan kendali lagi. Dan sekarang tampaknya sedang bertarung dengan Kang Aar. Jangan jauh, Mek. Orang sudah tidak sadarkan diri. Allah, assalamualaikum. Jawab. Ya, akan kami hantu. Assalamualaikum. Ada. Makan, maulah. Wiraloka. Di mana aja? Terus, kalau naik makom jadi itu. Nanawanan itu. Kuringan yang apal ngumpul masalah iya tempatan khususnya ada kaitan yang iya mah oke sumur air tak tadi itu loba gening loba tibang sajin anu wujudna mungsa ukur
bohong ngaku dirina boga iya boga itu emang dina kanyatana nasok ayah pan meureun ayah ku tipu dayana mun nu ku jelema mikir mah ah ku ayana singsieun dina eta imah teh naon tanya heula alusna mah kumaneh teh naon kajanggalan ulah nanya ka kaum kami. Ada siapa saja sih yang ada di rumah itu yang suka mengganggu? Ayah pocong, berdak laluti, jin anu wujudna, siga mangrupa jelema tapi jangkungna, jangkung badak bisa. Tasi eta pangawasanna dedinya. Terus apa yang biasanya mereka lakukan? Mengganggunya dengan cara seperti apa? Kunampakeun wujudna, ku ngajadikeun pocong mah. Padahal cekulamana naonna, da meureun saukur jelema-jelema, anu goreng amalna. Nutara ngaji, nutara sholat tuh siun mah. Mereka ada di rumah itu semenjak penghuninya masih ada atau setelah penghuninya pergi dari rumah itu? Ya meren, timimiti. Nubuka imah anak itu yang merenges ayah. Ngan beda kelakuan anak, saprak nubuka imah itu bakal lebih mutekar, lebih ngeganggu. Berarti kalau misalnya rumah itu ditempati kembali oleh penghuninya, berarti mereka tidak akan mengganggu lagi? Oh, halus, halus. Ngadukung. Ogian madrasah mah. Urukan baru dak leutik ngaji mah. Degen kabeh. Utama nawarga dia soal barang. Kop, bisa hayang-hayang teuing mah. Hitung-hitung. Panitipan meureun. Utama nanti kula kerjaan telahanun. Memangnya banyak orang yang datang ingin mendapatkan benda itu untuk apa? Ya meureun. Anu goreng keyakinan mah. Ngaduakeun ka Allah. Pijak kepercayaan eta barang teh. Mereka meyakini benda itu mempunyai satu keistimewaan. Apa pernah ada benda yang berhasil mereka ambil? Nangis. Maneh manusia lain, umat Allah lain. Namun mah umat Allah geus aya talahan. Kejadian nut adi tanyakeun jeung talahan heula ku diri. Bisa anu kurang tina diri. Bisi mah di nu boga imah eta aya kakeuheul. Aya kakurang aya naon. Talahan keluarga sekitar ieu. Nu bisa ngajadikeun anak nu boga imah eta pina. Lahirna imah eta di imang pangatkeun geuning. Kumaluk-maluk goreng. Karunya. Ieu saya nama. Karunya bisi tuluy satungtung marane kabeh can baralik mah. Moal angeus bakal tuluy loba. Bakal tuluy loba tetipu deui jin mah. Rupa-rupa. Dengan cara seperti apa mereka menarik orang-orang untuk datang seperti, ke tempat seperti ini? Begitu dengaran yang ditarik. Sok. Ya udah, makasih. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama, mediator ciuman. Baik Kang, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari liputan malam ini? Alhamdulillah kesimpulan daripada hasil proses mediasi tadi kita bisa menyimpulkan yang mana kita jangan membiasakan daripada rumah itu sendiri tidak diisi atau dikosongkan karena dengan kekosongan rumah itu bisa mengakibatkan makhluk-makhluk daripada yang ada di sekitar kita khususnya jin yang kerjaannya itu menggoda dan menyesatkan daripada manusia. Sebaiknya rumah itu harus kita huni dan diisi dengan sering membacakan daripada ayat-ayat Al-Quran, gitu, ayat-ayat suci dan dipakai dikir. Insya Allah gimana nanti bisa mencegah daripada segala hal gangguan-gangguan daripada energi-energi gaib yang ada dari dalam luar.